Selamat pagi saudara dan dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengar firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 2 sampai dengan 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada hari Minggu Paskah setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjunjung ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, relasi personal. Hari ini kita merayakan pesta Santo Yohanes Rasul. Yohanes yang disebut juga murid yang dikasihi Yesus, digambarkan memiliki relasi begitu dekat dan mendalam dengan gurunya ini. Relasi yang kuat itu memungkinkan Yohanes memahami dengan sangat baik apa yang diajarkan dan dikatakan Yesus selama Yesus ada bersama mereka. Maka pagi itu ketika mereka berangkat ke kubur, setelah Maria Magdalena memberikan berita tentang kubur kosong, Injil memberi keterangan yang sangat indah. Maka masuklah murid yang lain itu yang lebih dahulu sampai ke kubur, dan ia melihatnya dan percaya. Yohanes datang ke makam dengan disposisinya bukan sebagai orang yang kecewa dan tidak punya harapan lagi, tetapi dia percaya sungguh-sungguh pada apa yang pernah dikatakan Yesus gurunya, bahwa keselamatan itu akan terjadi melalui perjalanan salib dan kebangkitan. Dengan merayakan pesta Yohanes Rasul, kita diajak untuk menyadari bahwa mengenal Yesus secara dekat dan mendalam mengandaikan seseorang memiliki relasi yang personal dan mendalam tentang Tuhan Yesus. Benar yang diyakini umum bahwa iman dan kepercayaan kita pada Tuhan Yesus akan menjadi lebih bermutu dan berkualitas kalau kita memiliki relasi personal dengan Dia. Saudara terkasih, seperti murid yang dikasihi Yesus, kita diajak untuk tidak terpaku pada apa yang kita lihat, tidak terpaku pada peristiwa, kesulitan, dan permasalahan yang kita hadapi, tetapi kita mau melihat dan mengimani semuanya itu dalam terang sabda Tuhan. Apa rencana dan kehendak Tuhan di balik semua peristiwa tersebut? Hanya mereka yang mau melihat dan mengimani segala sesuatu dalam terang sabda Tuhan akan dapat mengalami kuasa kebangkitannya. Semoga kita mampu melihat dan mengimani segala sesuatu dalam terang sabda Tuhan, agar kuasa kebangkitan Tuhan, yaitu kegembiraan, pengharapan, dan kasih dapat kita alami dan rasakan dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk darah sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini, mampukan kami memandang kemurahan dan karyamu serta memuji dan memuliakanmu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini.
Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh merendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.